قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Bromo, Bapak Dr. Andes Abdul Hufar, hamba Allah yang selalu mengampuni. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai putri Sandi Najuk, ya. Yang saya hormati adik saya Imam Syahroni yang sebentar lagi akan melaksanakan akad nikah. Yang saya hormati pembaca Al-Qur'an Al-Karim yang luar biasa bagus, yang isinya doa dalam surah Al-Furqan ayat 74. Tadi itu mendoakan yang akan menjadi suami istri dan mendoakan semua panjenengan semuanya. Rabbana hablana min azwajina dusti dengan datusakan sedoyo sekirnakan ayat ini datus tiang sing bahagia dan membahagiakan pasangan. Bacaan alil mutakin alimama dugusti dengan datusakan pengantin kekale ugi seluruh yang mendengarkan ini datus imam datus peladen datus pemimpin masya Allah lil mutakina imawa buatin pemimpin mau saya cek-cek buatin mau rendahan buatin dikutung akan menjadi pemimpinnya contohnya orang-orang paling bertakwa di dunia. Amin ya Allah. Hadirin yang kula muliakan kula boten beban kata-kata sebab kula berbicarakan adik kula niki Imam Syahroni buku pasangan berbintang. Ini buku saya tulis adik saya Imam Syahroni setelah saya membaca buku Min Akhtail Azwaj. Kesalahan-kesalahan di dunia ini di mana letak salahnya perkara itu rumah tangga di dunia ini saya tulis di sini supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Aki jangan mau sama aku, terus baru saya buat terangkan. Terus kecil. Kalau kali ini buku ini terapi sholat bahagia. Ya. Supaya senang terus urip ini. Ngerti loh. Mas Imam. Ya. Bumi ini muter apa betul? Jadi jangan dianggap suatu peristiwa yang menyakitkan itu sebagai akhir dari segala-galanya. Kula menulis buku judulnya Hidup Masih Koma Belum Titik. Jadi selama bumi itu berputar, nasib orang itu berputar. Uang itu ngapunten, uang itu dipecat saking perusahaan. Bahkan diludahi, Pak. Terus dipecat di doni. Susah, orang itu.
kita mana? Sama ini semua. Kita ini. Ulang ini loro. Ulang ini punya hepatitis. Ambilnya darah tinggi. Ulang macam-macam. Tapi orang ini asyik tenang. Nanti itu bisa over. Kepala kambing seenak. Aku tadi kurang gue telan. Pulang ini sih, mulang ke kampus. Ini karena adik pulau, tak tinggal. Demi keluarga. Pulang ini jadwal gue jam tanggal 7 sampai 20 itu di Belanda. Tapi, betul kalau batal mulai itu. Hanya ini batal diri. Bisa ya. Siapa yang tidak percaya bahwa takdir Allah itu adalah berdasarkan kasihnya, itu adalah segoblok-goblok orang. Man dhanna infidata lutfihi annahun fahuwa likusuri man dhanna infidata nadhari infidata lutfihi fahuwa likusuri nadhari. Siapa yang menganggap kejadian itu bukan karena rahmat Allah, itu adalah orang si paling goblok, orang si cukup.
panjenengan insyaallah dengan yang mulia sedoyo. Amin. Insyaallah dipun kabulaken Gusti Allah. Tapi sebelum akad kita ini monggo donga sareng-sareng. Donga sareng-sareng kangge keluarga panjenengan yang sampun sedo. Gitu kan? Nggih. Khususnya adik kula Bapak Ilarin ini ingkang paring asma Masih. Niku adil wonten masjid, niku dawae wonten masjid, sedoyo nggih sebab dawae wonten masjid. Allah, Allah. Niku adik kula Bapak Masih. Monggo tunggu sabar-sabar, Al-Fatihah kami sedoyo, wartawannya sabun jelas, khususnya Stoyo, masih nampi ada. Istighfar, Stoyo. Yeah, istighfar syahadat. Sepatas Mas Imam Niki memulai pernikahan ini pun betul-betul dosa. Jenengan ke, mengamini nanti jenengan pun betul-betul dosa. Jenengan syahadat supaya memperbarui tauhid kita dan doa itu hanya diterima oleh orang yang tauhidnya benar. semua sakit, Engkaulah yang Maha Kuasa menyembuhkan. Amin ya Allah. Amin.
jika mereka berdua punya keinginan yang luhur, keinginan yang dunia akhirat, Engkau ridhoi, Engkau lah yang akan mengabulkannya. Amin ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin ya Allah. Ya Allah, di dunia ini tidak ada yang sulit jika Engkau memudahkan. Amin. Tidak ada yang berat jika Engkau meringankan. Amin ya Allah. Tidak ada yang mustahil jika Engkau berkehendak mengucapkan kun fayakun. Ya man idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun yaqdi hajatana. Wahai Allah yang jika berkehendak cukup dengan mengucapkan kun fayakun, maka dengan kun fayakun jadilah seluruh orang-orang yang hadir ini punya keinginan kun fayakun, Engkau mengabulkannya. Ya Allah, jadikan ananda berdua ini suami yang terbaik, harum akhlaknya seperti Rasulullah. Jadikan istrinya menjadi istri yang harum, harum akhlaknya seperti para istri Rasulullah. Amin. Jadikan semua yang mengamini ini keluarganya akhlaknya harum seperti Rasulullah. Amin. Dimudahkan untuk ke tempat kelahirannya di Makkah. Amin. Amin. Dimudahkan untuk mengunjungi kuburan Rasulullah. Amin. Amin. Lalu dipertemukan dengan Rasulullah semuanya. Amin, amin ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Amin. Supaya amin. Tidak hanya bahagia, tapi membahagiakan sejuta manusia. Amin. Ya Allah, berikan keturunan yang banyak. Amin. Yakin dengan doanya orang-orang yang terpilih. Amin ya Allah. Doanya orang musafir, doanya orang amin, yang sedang ya Rasul. Amin. Anaknya pasti mampu. Amin. Menjadi ulama besar. Amin, amin, amin. Menjadi ulama besar. Amin, amin. Atau menjadi pengusaha yang paling sukses. Amin. Atau menjadi pemimpin apa saja yang bersejarah. Amin. Atau menjadi ilmuwan yang menghasilkan karya-karya besar. Amin. Atau menjadi apa saja yang mengharumkan keluarganya. Amin. Mengharumkan Islam. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.